We'll be right back.
Hidup mekar, bunga selasih. Bunga selasih disanggul dara. Berama mesra, pengikat kasih. Salam dihulur, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Encik Romli bin Darus, pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus KEN. Yang berusaha, Encik Doti bin Asin, timbalan pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus KEN. Puan Hajah Nancy Low Kasun, Ketua Jabatan Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPG Kampus KEN. Puan Mirin Marilyn Magabi, Ketua Unit Pengembangan dan Kepimpinan Pelajar IPG Kampus KEN. Saudara Muhammad Nizam bin Matusin yang dipertua Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar sesi 2020-2021, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah kanan, para pensyarah, Biro-Biro Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar sesi 2020-2021, seterusnya rakan-rakan siswa pendidik sekalian. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke Majlis Lantara Pendidik bagi tahun 2020. Untuk makluman hadirin semua, majlis pada hari ini diadakan bertujuan bagi meraikan sambutan Hari Guru, persaraan pengarah serta Majlis Perpisahan Pelajar PISMP ambilan Jun 2016. Lantara yang bermaksud cahaya atau lampu yang menerangi ini membawa lambang sebagai satu cahaya yang dapat menyuluh hati serta jiwa guru-guru sebagai seorang pendidik. Sambutan Hari Guru, Majlis Perpisahan dan persaraan ini bukanlah sesuatu yang asing bagi seseorang guru. Maka, Majlis Lantara Pendidik ini diharapkan dapat membuka hati dan jiwa kita untuk terus berusaha menjadi seorang pendidik yang cemerlang. Seterusnya, nyanyian lagu negaraku, Sabah Tanah Airku dan lagu Institut Pendidikan Guru Malaysia. Hadirin mohon bersedia. Oh,
Lebat kemiri pohonnya rindah, dahan terikat tali perkasa, sepuluh jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa. Hadirin yang dimuliakan, bagi memulakan majlis kita pada hari ini, marilah kita menadah tangan memohon doa yang akan dizahirkan. Bagi tujuan itu, majlis menjemput saudara Habibullah bin Zamri bagi memimpin bacaan doa. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Umul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا كريم sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang lebih melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alillahuma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shakiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwalina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Habibullah bin Zamri atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga dengan bacaan doa itu tadi, majlis akan lebih diberkati ilahi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan tayangan video tazkirah Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu yang akan disampaikan oleh Sahibus Samaha Dato' Ustaz Haji Bungsu Aziz bin Haji Jafar, Mufti Negeri Sabah. Oleh itu, mari sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang para guru, para asatizah, para cikgu dan bakal-bakal guru yang boleh akses kepada tausiah ringkas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita ruang untuk menerima nikmat yang paling besar di sisi Allah, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita cuba melihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kelebihan profession keguruan atau kelebihan atau fadilah untuk menjadi seorang guru. Kalau kita perhatikan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min thalath: shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu." Hadis ini amat masyhur di kalangan kita, yang maknanya lebih kurang, bila mati anak Adam, bila mati manusia ini, putuslah
segala amalannya dengan dunia ini melainkan tiga perkara. Yang pertama ialah sedekah jariah, sedekah yang mengalir pahalanya selagi yang memberikan manfaat. Yang keduanya ialah ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang memberikan manfaat. Dan yang ketiga ataupun anak saleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Dan kita perhatikan melalui hadis ini, kita dapat memahami ada di situ satu poin yang barangkali patut kita lihat, iaitulah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu orang yang dapat manfaat daripada ilmu tersebut. Maka kalau kita perhatikan, bila kita bercakap mengenai ilmu yang bermanfaat, siapakah yang menyampaikan ilmu ini? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan ialah para guru, para ustaz, para asatizah, atau siapa sahaja yang menyampaikan suatu ilmu, sama ada secara formal ataupun tidak, sama ada secara rasmi ataupun tidak. Maka kalau kita tanya siapakah yang menyampaikan ini, tentunyalah kita, tentunyalah orang-orang yang terlibat dalam menyampaikan ilmu dan maklumat ini. Dan dalam konteks moden pada hari ini, ilmu ini disampaikan oleh, bukan saja oleh para pensyarah, bukan saja oleh para guru, bukan saja oleh para ustaz, tetapi juga dalam konteks yang lain, mungkin dalam konteks jurulatih, mungkin juga dalam konteks alam maya, para blogger, para facebooker, facebookin, wal facebooka, dan lain-lain yang terlibat dalam suatu medium untuk menyampaikan ilmu, sama ada yang bermanfaat ataupun tidak. Ini tentulah yang kita bicarakan pada hari ini, iaitu menyampaikan ilmu ataupun maklumat yang bermanfaat. Maka kalau kita perhatikan, penting ataupun tidak, ilmu ini begitu besar di dalam Islam. Dan orang yang menyampaikan ini amat tinggi kedudukannya. Sehingga satu cerita bagaimana seorang imam, diriwayatkan Imam Abu Hanifah, suatu ketika menceritakan bagaimana beliau begitu menghormati seorang guru beliau, seorang yang bukan beragama Islam, seorang Yahudi, hanya kerana mengajarkan sesuatu yang pada pandangan kita mungkin amat remeh, iaitulah persoalan yang dikemukakan oleh pemerintah ketika itu, bagaimanakah untuk mengetahui suatu, atau bagaimana untuk mengetahui seekor anjing itu sudah cukup umur ataupun belum. Maka Imam Abu Hanifah berjumpa dengan orang Yahudi ini yang kebetulan memelihara anjing. Maka bagaimana untuk mengetahuinya? Yahudi ini telah mengajarkan Imam Abu Hanifah caranya senang saja, katanya. Lihat, kalaulah anjing ini bila dia buang air kecil, dia mengangkat kakinya sebelah, maknanya dia telah cukup umur. Dia belum lagi di taraf budak-budak atau anak anjing. Begitulah. Dan Imam Abu Hanifah, walaupun ilmu ini mungkin kecil, mungkin sepele saja, mungkin tidak memberikan impak yang besar, tetapi beliau amat menghormati guru ini. Begitulah tradisi keilmuan dalam Islam. Ilmu apa saja yang memberikan manfaat, maka ia dikira satu perkara yang mulia di sisi agama. Kita yang terlibat dalam profesion keguruan ini, yang akan jadi bakal-bakal guru, maka mesti melihat ini sebagai satu galakan yang cukup baik kepada kita untuk meneruskan profesion ini dan dilaksanakan dalam bentuk, dalam kesungguhan yang luar biasa. Sebab itulah kalau kita perhatikan dalam konteks yang lain, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah misalnya, dia membahagikan ilmu-ilmu ini kepada fardu ain dan fardu kifayah. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain, yang mesti dipelajari, yang secara individu mesti kita belajar. Dan ada yang bersifat fardu kifayah, yang bersifat secara kolektif, kewajiban kolektif, yang kalau sebahagian daripada kita memahaminya, mendalaminya, maka terlepaslah kewajiban ini daripada orang yang lain. Nah, dalam tradisi ilmu Islam pernah membangunkan dunia ini, tentulah dengan keilmuan suatu ketika dulu. Dan inilah yang akan kita kembalikan. Tentulah fungsi ini tidak lain dan tidak bukan terpikul kepada pundak
para guru, para ustaz, para asatizah, para pensyarah dan siapa-siapa saja yang mempunyai peluang untuk menyebarkan ilmu. Sebelum kita membincangkan hadis-hadis yang berkaitan ini, barangkali boleh kita lihat bagaimana seorang cendekiawan besar pada zaman kita ini, Profesor Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas. Beliau menyebut tujuan ilmu itu ataupun tujuan pendidikan itu adalah untuk meningkatkan intelektual dan untuk melahirkan manusia yang seimbang. Seimbang rohaninya, seimbang jasmaninya, seimbang akalinya, seimbang mindanya. Maka sebab itulah kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas ini betul. Malah beliau memberikan suatu definisi yang cukup hebat. Beliau mengatakan bahawa proses ini, proses menjadikan manusia itu manusia yang dipanggil sebagai ta'dib. Ya, ada tiga proses. Satu, ta'lim, proses menyampaikan ilmu. Yang kedua, tarbiyah, mendidik jiwa, membentuk jiwa, membentuk kepribadian. Yang ketiga ialah ta'dib. Dan ta'dib ini, inilah yang dipilih oleh Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas sebagai merangkumi ta'lim dan tarbiyah ini. So, itulah kita tidak boleh lari daripada fungsi ta'dib ini, artinya mendidik manusia menjadi manusia, mendidik insan menjadi insan. Alangkah mulianya bagi kita yang terlibat dalam profession keguruan ini, terlibat dalam proses menjadikan manusia itu sebenar-benar manusia. Alangkah besar pahalanya, alangkah besarnya ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala kalaulah sekiranya kita terlibat dalam bidang ini. Maka jangan kita menyesal kalau barangkali profession ini tidak memberikan janji ganjaran hebat untuk menjadi jutawan, menjadi orang yang kaya raya, yang menjadi barangkali memiliki dunia dan segala isinya. Saya fikir bukan itu matlamat utama dalam bidang keguruan ini. Matlamat utamanya ialah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu akan menjadikan kita insan, manusia yang memberikan sumbangan bermakna kepada masyarakat kita, bermula dalam diri kita, keluarga kita dan seterusnya masyarakat kita. So itulah kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak yang memberitahu mengenai kelebihan-kelebihan guru dan keguruan, kelebihan muallim, kelebihan orang yang mengajarkan ilmu, kelebihan orang-orang yang terlibat dalam bidang ini begitu banyak, dan kedudukan ilmu yang begitu tinggi di sisi Islam. Kalau saya boleh menyebutkan beberapa perkara, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ini. Dia bermula dengan tentulah pendidikan. Dan pendidikan ini tentulah bermula daripada ibu bapa yang mendidik anak-anaknya. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Hadis ini juga biasa kita dengar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin," tidak ada suatu anak yang dilahirkan, "yuladu illa yuladu 'ala al-fitrah," melainkan dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, putih seputih-putihnya. "Fa abawahu," maka kedua ibu bapanya lah yang mendidik, maksudnya yang mencorakkannya, yang mentarbiahnya, yang mentakdibkan. "Fa abawahu yuhawwidanihi," yang akan mencorakkan anak itu sama ada menjadi seorang Yahudi, "au yunasiranihi," atau menjadi seorang Nasrani, "au yumajjisanihi," atau menjadi seorang Majusi. Maka hadis ini jelas kepada kita peranan pendidikan dalam konteks yang disebut ini, peranan ibu bapa untuk menjadikan dan mencorakkan anak yang dididiknya. Fokus kepada pendidikan itu. Dan tentulah ibu bapa adalah guru yang paling utama, yang paling pertama dalam kehidupan seseorang itu. Dan kalau kita lihat banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasikan kita, yang menjadikan kita jangan menyesal dengan profession ini. Jangan sedikit pun, sekelumit pun rasa menyesal kerana terdapat dalam
kita terlibat dalam profession yang barangkali saya sebutkan daripada awal tadi tidak menjanjikan ganjaran yang besar, sebagaimana seorang peniaga contohnya, seorang ahli korporat, seorang teknokrat dan seumpamanya. Kita perhatikan satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abid," kelebihan seorang alim, orang yang mempunyai ilmu, dengan seorang kaki ibadat, 'abid, ka fadlil qamari lailatal badri," seumpama lebihnya, hebatnya bulan pada bulan purnama, ala sairil kawakib, berbanding lain-lain bintang. Subhanallah, gambaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kelebihan orang yang berilmu pengetahuan, orang yang dalam kehidupannya penuh dengan ilmu yang boleh disumbangkan kepada masyarakat, umpama bulan purnama pada bulan di mana bulan terang benderang dengan lain-lain bintang. Begitulah kelebihannya. Demikianlah juga hadis yang juga biasa kita dengar, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Wa innal ulama'a warasatul anbiya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ulama itu adalah pewaris para nabi. "Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama," dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar dan dirham, maksudnya harta benda. "Innama warathul alma," tetapi para anbiya mewariskan kepada kita al-alma, ilmu. "Faman akhadahu akhadha bihazin wafirin," sesungguhnya siapa yang mengambil waris ini, warisan ini, dia telah mendapatkan suatu perkara yang amat besar dalam kehidupannya. Nah, kita perhatikan bagaimana hebatnya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bahawasanya yang diwariskan oleh para nabi bukanlah harta benda, bukan duit dan mata wang, tetapi yang diwariskan kepada kita ialah ilmu. Dan sekali lagi kita bangkitkan, bila sebut ilmu, siapakah yang menyampaikan ilmu ini? Siapakah yang menyebabkan ilmu ini sampai kepada kita dan sampai kepada anak-anak kita, sampai kepada masyarakat? Tidak lain dan tidak bukan ialah para guru, para pensyarah, para profesor. Malah jauh dalam horizon yang lebih luas, siapa saja yang menyampaikan ilmu, walaupun ilmu yang kadang-kadang kelihatan sedikit, tetapi besar maknanya bagi setiap orang Muslim. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Rasulullah menyebutkan bahawa ilmu ini adalah satu hikmah, satu benda yang bernilai yang hilang dari sisi kita orang Islam. Siapa yang menjumpainya, sesungguhnya dia menjumpai suatu benda yang begitu besar. Sebab itulah seorang Muslim, dia mesti seorang yang cintakan ilmu, cinta orang yang menyampaikan ilmu, dan ilmu itu dianggap suatu perkara yang amat bernilai, lebih bernilai daripada segala yang bernilai di dunia ini. Maka kita perhatikan begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan gambaran perkara ini, maka ini menjadi motivasi besar kepada ketamadunan Islam daripada dulu sampailah ke hari ini, bahawa Islam ini diasaskan atas dasar ilmu pengetahuan. Islam ini tidak bertentangan dengan akal. Islam ini amat meraikan akal pemikiran manusia. Sehingga doktrin Islam itu sendiri adalah doktrin yang makul, yang boleh ditanggapi dan dimaknai oleh akal manusia. Bukan sesuatu yang tidak logik, bukan sesuatu yang tidak masuk di akal manusia, bukan sesuatu yang tidak dapat dipikir, hanya ikut-ikutan saja. Tidak. Asasnya adalah ilmu pengetahuan. Coba kita perhatikan lagi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan ilmu, tentang kelebihan orang alim, orang berilmu, tentang tentu saja seperti mana yang saya sebutkan tadi, orang yang menyampaikan ilmu itu siapa? Tentulah kita, tentulah para guru, para asatizah, para pensyarah dan yang sewaktu dengan kumpulan ini. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Fadlul 'alimi 'alal 'abid," kelebihan orang yang memiliki ilmu berbanding al-'abid, orang yang ahli ibadah, "Ka fadli 'ala
adnakum, umpama perbandingannya kelebihanku sebagai nabi akhir zaman, nabi yang amat mulia berbanding adnakum, orang yang paling rendah kedudukan di kalangan kamu. Maknanya bagai begitu jauh umpama langit dengan bumi kelebihan orang-orang yang berilmu pengetahuan berbanding dengan orang-orang yang ahli ibadah. Tapi jangan kita faham pula hadis ini, jangan kita beribadat. Hendak kita malas beribadat, bukan. Ini dalam konteks kelebihan orang yang berilmu pengetahuan. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan oleh periwayat yang sama Abu Umamah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha wa malaikatahu wa ahli as-samawati wal ard, bahwasanya Allah dan para malaikatnya dan semua yang ada di langit dan di bumi ini. Artinya di langit digunakan sighah jamak, sighah plural samawat, artinya seluruh yang ada di langit. Ada makhluk selain daripada manusia. Dan juga di bumi ini, hatta an-namlata fi hujriha, malah sampai kepada semut di dalam lubang di dalam sarangnya. Wa hatta al-hut, hatta sampaikan kepada binatang, kepada ikan hut, ya, di laut. La yusalluna ala muallimin nasil khair, maka mereka ini mendoakan, yusalluna, mendoakan ahli-ahli ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu, mereka mendoakan kebaikan. Bayangkan anak-anak murid, bayangkan para pelatih sekalian, rupa-rupanya kita yang terlibat dalam bidang ilmu ini yang akan mengajarkan kebaikan, sama ada fardu ain, fardu kifayah, kita mengajarkan ilmu tauhid, ilmu syariah, ataupun ilmu-ilmu alat yang lain, menjadi guru matematik, menjadi guru sains dan seumpamanya. Bayangkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi ini mendoakan kebaikan kepada kita. Maka profession ini bukan profession yang calang-calang, bukan yang kecil di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dia sesuatu yang amat besar, sesuatu yang amat hebat, yang mesti kita ambil kesempatan ini. Jangan biarkan diri kita menganggap kita ini tidak ada apa-apa. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya guru cabuk. Kita ini tidak mendatangkan output yang bermakna. Tidak. Guru disebutkan dalam hadis-hadis yang kita sebutkan ini, kelebihan ilmu, kelebihan muallim, hatta seluruh makhluk Allah SWT di langit dan di bumi mendoakan kepada kita. Subhanallah. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna dunya mal'unah mal'unun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia ini, sesungguhnya dunia dan segala isinya adalah terlaknat. Terlaknat dunia ini segala isinya. Mal'unun ma fiha, segala isinya, illa zikrullah wa ma walahu wa 'alimun aw muta'allimun. Melainkan dia tidak terlaknat dunia dan segala isinya ini, siapa yang tidak terlaknat? Melainkan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir sama ada dengan mulut kita, dengan lidah kita, atau mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan minda kita, dengan pemikiran kita. Ini orang yang dikecualikan daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alimun au muta'allimun, yaitulah orang yang alim, orang yang berilmu, atau orang-orang yang mau menggapai ilmu, orang yang belajar. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masukkan orang yang belajar dan orang yang mengajarkan ilmu sama satu level dengan orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya kedudukan para ulama, para orang alim
hebatnya kedudukan orang yang mencintai ilmu, mengajarkan ilmu dan seumpamanya. Siapa? Tentulah diri kita, orang yang terlibat dalam bidang ilmu ini. Kecil atau besar bukan soalnya, kerana sesungguhnya yang dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan volumenya, yang dikira bukan berapa ramai pengikut kita, viewers kita dalam Facebook kita, atau bukan berapa ramai orang yang like kita. Bukan. Yang dikira ialah ilmu yang disampaikan itu, selagi dia bermanfaat, kalau disampaikan dengan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ganjaran yang tidak sedikit. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muaz bin Anas radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Man 'allama 'ilman falahu ajrun, man 'amila bihi la yanqusu min ajril 'amil." Riwayat Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW yang maknanya, barang siapa yang mengajarkan sesuatu ilmu, dia mengajarkan sesuatu ilmu, maka dia akan mendapat pahala orang yang mengamalkannya daripada ilmu yang diajar tanpa mengurangi pahala. Artinya kita mengajarkan sesuatu ilmu yang bermanfaat kepada seseorang, orang itu kan beramal dengan ilmu kita. Maka Allah akan memberikan pahala kepada kita yang mengajarkan, sama tidak dikurang kepada orang yang beramal kerana ilmu yang kita ajarkan tadi. Subhanallah. Etpa, setara. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan motivasi kepada kita supaya menjadi orang yang sentiasa berilmu, malah kita yang menunjukkan ilmu, mengajarkan ilmu sehingga dapat diamalkan oleh orang lain, kita pun dapat ganjaran sama seperti orang yang mengamalkannya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebut, "Ad-dallu 'alal khair kafa'ilihi." Yang menunjukkan seorang ad-dal, seorang yang menunjukkan sesuatu itu kepada kebaikan, kafa'ilihi, sama seperti mana orang yang melakukan kebaikan itu. Subhanallah, masyaallah, tabarakallah. Hebat sekali Islam memberikan galakan. Sebab itulah dalam sejarah ketamadunan Islam, kita melihat apabila Islam mengajarkan, Rasulullah SAW menyebarkan Islam, maka Rasulullah menyebarkan ilmu bersama-samanya. Maka kita mendapati suatu bangsa, bangsa Arab yang tinggal di padang pasir, yang dinamakan jahiliyah, kerana jauhnya mereka daripada hidayah Allah, jauhnya mereka daripada ilmu yang bermanfaat, akhirnya bangkit menjadi satu bangsa yang hebat, tidak sampai 200 tahun. Suatu pencapaian tamadun yang tidak dapat, yang tidak berbanding, tidak dapat dibandingkan dengan tamadun-tamadun yang lain. Hanya tidak sampai 200 tahun, tamadun ini menguasai hampir 3 suku dunia dan mempengaruhi hampir seluruh umat manusia ini. Dengan akal budinya, dengan pemikirannya, dengan akidahnya, dengan undang-undangnya, dengan syariahnya, dengan akhlaknya, dan berbagai. Kepada manusia seluruhnya, kekuatannya ialah pada kekuatan akidah. Dan tentu saja kekuatan dalam topik yang kita bincangkan, yaitulah kekuatan ilmu. Maka berdasarkan hadis-hadis yang telah kita bincangkan panjang lebar tadi, ada beberapa hadis yang telah kita sebutkan, maka tentulah kita boleh merumuskan, ya, bahawa yang pertama, guru dan orang-orang yang mengajarkan ilmu adalah dalam Islam amat tinggi dan mulia kedudukannya. Kita jangan merasa kerdil, jangan kita merasa tidak ada nilai, ya, barangkali manusia melihat kita tidak ada nilai, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala nilai kita amat amat tinggi. Demikianlah juga tugas kita seorang guru, maka tugas guru untuk mendidik adalah satu tugas mulia, kerana tugas mendidik ini adalah tugas para nabi, tugas para rasul. Mendidik, kalau para nabi mendidik umatnya, mentauhidkan Allah, maka demikianlah kita mendidik manusia juga ke arah yang sama. Jadi ini tugas para anbiya, tugas para nabi.
Demikianlah juga kalau kita melihat di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, begitu banyak yang menceritakan galakan untuk menuntut ilmu, pengetahuan. Dan salah satu wasilah atau caranya adalah dengan cara berguru. Ada juga cara lain, yaitu dengan mentadabbur alam ini. Memerhatikan, tafakkur, berfikir, memerhatikan, membuat analisis. Terhadap ini semua wasilah atau medium untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan semuanya ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada nilainya yang amat tinggi. Dan dari sudut pahala, para pendidik yang saya sebutkan tadi, para guru, asatizah, para ustaz, para pensyarah dan sesiapapun yang terlibat dalam bidang pendidikan dan takdib ini, mereka ini mendapat pahala yang amat besar daripada setiap ilmu yang diajarkannya. Malah bukan sekadar pahala mengajarkan ilmu, pahala apabila ilmu itu disampaikan, diamalkan oleh orang tersebut, kita sebagai pengajar pun akan dapat. Dan seterusnya kita melihat bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan sebentar tadi, bagaimana semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi ini akan mendoakan doa ilal khair, kebaikan kepada orang yang mendidik, menyampaikan ilmu kepada manusia lain. Demikianlah juga para pendidik atau orang yang mendidik dan mengajar, khususnya ilmu-ilmu yang mengajarkan tentang kebenaran, tentang ketauhidan, akan terselamat dan bebas daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sebab itulah, maka kita yang terlibat ini, satu syarat yang menyebabkan kita dapat meraih kelebihan-kelebihan yang telah kita sebutkan tadi, yaitulah ikhlas dan jujur dalam menyampaikan ilmu. Ganjaran gaji, allowance dan seumpamanya yang kita dapat sebagai dalam profession keguruan kita ini keperluan kita. Tapi keikhlasan itu ada di dalam diri kita ini untuk kita menyampaikan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapat ini kepada masyarakat. Makanya kita harus menyampaikan dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Demikianlah juga bersifat penyayang terhadap setiap anak didik kita. Ini wajib. Saya teringat satu kiai daripada negara jiran kita, Indonesia. Katanya para guru, para pendidik harus membetulkan niat. Jangan niat kita untuk menjadikan anak murid kita, anak didik kita pandai. Semua orang terkejut. Kenapa? Bapak kiai, kenapa tidak boleh? Bukankah itu matlamat kita? Kita mengajar supaya mereka ini pandai. Tidak, dia kata. Jangan. Tapi niatkanlah mengajar itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengajar dengan niat untuk menjadikan mereka pandai, kata bapak kiai ini, ada di kalangan anak-anak murid ini ya, diajar berkali-kali tidak pandai-pandai. Bila diajar tidak pandai-pandai, akhirnya kita merasa cuek. Kita merasa anak murid kita ini tidak guna untuk diajar. Pada ketika itu, maka ilmu yang kita curahkan menjadi habaan mansura, menjadi debu-debu yang berterbangan, yang tidak memberikan manfaat kepada kita walau sedikit pun. Maka hilanglah kelebihan-kelebihan yang telah kita sebutkan itu, akhirnya menjadikan tugasan kita itu sama seperti tugasan yang barangkali di mata dunia tinggi, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada manfaatnya. Maka demikianlah saudara-saudaraku, para guru, para pensyarah, bakal-bakal guru, anak-anak yang akan menjadi guru, walaupun guru dalam bidang apa saja yang bermanfaat, maka hayatilah pesanan ini. Mudah-mudahan untuk diri saya, untuk kita semua akan dapat kembali kepada track yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diatur oleh Rasulullah, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, supaya mengikhlaskan niat kita dan menjadikan profession keguruan ini, pendidikan ini, sebagai satu proses takdib yang memberikan adab, menjadikan manusia itu manusia, insan yang sempurna. Semoga dengan itu kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya tausiah ringkas ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Sahibus Samaha Dato' Ustaz Haji Bongsu Aziz bin Haji Jafar, merangkap Mufti Negeri Sabah, atas kesudian menyampaikan tazkirah sebentar tadi. Semoga melalui pengisian beliau ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat dan kebaikan kepada kita semua. Hadirin yang dihormati, seterusnya kita akan sama-sama menyaksikan video peratusan Hari Guru daripada Dr. Razzi bin Muhammad Jidin, Menteri Pendidikan Malaysia, dan Dr. Habibah Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Mari sama-sama kita saksikan. Dalam perjalanan hidup ini, kita sentiasa singgah di perguruan. Bagi setiap langkah yang kita atur dan setiap tapak yang kita tinggalkan di perguruan ini, ada ilmu yang kita kutip bersamanya. Di sinilah perguruan formal saya bermula. Berguru dengan guru yang penyabar dan penuh dedikasi dalam membina asas pengetahuan dan karakter diri. Perguruan diteruskan di sini, dididik dengan penuh tanggungjawab. Guru sentiasa berikhtiar melakukan yang terbaik untuk anak didik. Ilmu boleh dipelajari di mana-mana. Sebagai anak kampung, pengembaraan perguruan diteruskan ke sini. Di kota perguruan ini, saya mengutip ilmu bukan sahaja dalam bilik darjah dan di asrama, tetapi juga di hutan belantara, di lurah dan puncak bukit, di lautan luas dan di padang kawan. Kembara perguruan saya diteruskan hatta ke hari ini. Perguruan dengan niat yang ikhlas demi menuntut ilmu merupakan perguruan yang paling bermakna, kerana ilmu yang dikutip akan sentiasa lekat di sanubari. Ingatlah, ilmu yang dikutip walaupun secebis, tentu ada guru yang menyampaikannya. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua pendidik di seluruh negara yang saya hormati. Selamat Hari Guru kepada semua pendidik di mana jua anda berada. Sambutan Hari Guru pada tahun ini agak berlainan kerana dunia dilanda satu cabaran yang amat getir. Tanpa kita duga, wabak yang melanda di seluruh dunia turut memberi kesan kepada negara kita termasuk dunia pendidikan. Namun saya yakin di sebalik setiap musibah terselit hikmah yang tersembunyi. Selari dengan tema Hari Guru pada tahun ini, Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu, saya berasa amat berbangga dengan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh para guru dalam menyediakan ruang kepada murid-murid untuk menuntut ilmu walaupun dalam keadaan yang mencabar. Saya menerima banyak kisah dan penceritaan dalam video, gambar serta pautan tentang pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan murid dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Saya amat terharu dengan pengorbanan yang dilakukan oleh guru semua dalam memastikan murid-murid mendapat akses kepada ilmu dan pendidikan walaupun bukan dalam suasana pembelajaran normal di sekolah. Tidak kira di Perlis atau di Johor atau nun jauh di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak, guru terbukti bertungkus lumus dalam memastikan murid-murid dapat belajar, mengulang kaji pelajaran dan membuat latihan menggunakan apa jua medium teknologi semampunya. Saya juga amat kagum dengan kecekalan guru sehinggakan ada yang turun sendiri ke perkampungan dan rumah anak murid menghantar helaian kerja sekolah. Pergerakan guru menghantar bahan pembelajaran ini mendapat kerjasama pejabat kesihatan daerah serta pejabat daerah bagi memastikan keselamatan diutamakan.
Semuanya ini demi kelangsungan ilmu yang kita harapkan anak-anak murid perolehi. Semoga pembelajaran dan pengajaran dalam era normal baharu ini tidak sesekali mematahkan semangat para guru, malah terus menyahut cabaran untuk berbakti dan mencurah ilmu demi kejayaan anak murid kita. Saya berharap agar semua guru akan terus berazam untuk mendidik anak bangsa dengan lebih bersemangat. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Selamat Hari Guru. Terima kasih, Cikgu. Demikianlah tadi video perutusan Hari Guru daripada Dr. Razzi bin Muhammad Jidin, Menteri Pendidikan Malaysia, dan Dr. Habibah Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Sebagai persada pembuka ucapan, majlis menjemput Saudara Muhammad Nizam bin Matusin yang dipertua Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar JPP sesi 2020-2021 untuk menyampaikan ucapan alu-aluan, seterusnya membacakan perutusan Hari Guru oleh Dr. Rusmin binti Ku Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Ini saya akan bacakan tes ucapan Hari Guru selaku wakil kepada Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Timbalan Rektor Kanan, Timbalan Rektor, pegawai-pegawai di IPGM, pengarah-pengarah IPG kampus, timbalan-timbalan pengarah, pensyarah-pensyarah IPG serta pelajar-pelajar IPG yang dikasihi sekalian. Saban tahun pada tanggal 16 Mei kita pasti merayakan Hari Guru dengan meriah sebagai pengiktirafan kepada semua guru atas sumbangan mendidik anak bangsa dalam membina generasi masa depan yang cemerlang. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmatnya kita masih lagi dapat menyampaikan dan menyambut Hari Guru pada tahun ini walaupun dalam suasana yang amat berbeza. Berbanding dengan setahun-tahun yang sebelumnya, sambutan Hari Guru amat bermakna pada guru. Lebih lagi apabila menerima tanda terima kasih dan penghargaan yang dizahirkan daripada anak didik, rakan-rakan serta masyarakat di sekeliling. Guru merupakan insan yang banyak membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Peranan yang dimainkan oleh seorang guru sangat penting sehingga tidak ada manusia yang berjaya tanpa kehadirannya. Keilmuan, kepakaran dan kemahiran yang ada pada seorang guru sentiasa menjadi rujukan pelajar untuk memperoleh ilmu berasaskan sumber yang betul dan sahih. Oleh itu, guru perlu sentiasa melengkapkan diri dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran terkini serta nilai supaya kekal relevan pada masa kini dan juga pada masa hadapan. Berguru demi memperoleh ilmu perlu dilakukan dengan ikhlas sehingga terpahat dalam hati agar dapat melahirkan generasi yang mampu memberi impak positif kepada masyarakat. Tema berguru demi ilmu, bina generasi baharu diharapkan dapat menyuntik semangat baharu kepada warga IPG dalam bentuk budaya masyarakat yang sentiasa dahagakan ilmu dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Kita perlu ingat bahawa murid yang ada pada hari ini merupakan generasi pewaris pada masa hadapan negara.
Oleh itu, kita berperanan menanam semangat kecintaan terhadap ilmu dalam jiwa dan kehidupan setiap murid. Warga IPG yang dihormati sekalian, dunia pendidikan sentiasa dipenuhi dengan cabaran bagi seorang insan bergelar guru kerana pendidikan bersifat dinamik. Pada ketika ini, guru di seluruh dunia berhadapan dengan situasi baru akibat pandemik COVID-19. Saya percaya warga IPG yang ada di hadapan saya sekarang ini merupakan pendidik-pendidik yang mampu mencabar diri untuk menukarkan masalah menjadi suatu peluang. Norma baharu akibat pandemik ini memberi implikasi terhadap kebanyakan aspek kebiasaan kita seperti aspek pengurusan akademik, peperiksaan, ehwal belajar, pelatihan profesionalisme perguruan serta penyelidikan dan inovasi. Pengubahsuaian terhadap kebiasaan memerlukan anjakan transformasi yang berterusan kepada teknologi oleh setiap individu dan sistem pentadbiran. Dan sudah tentulah sesuatu perubahan ini tidak akan dapat dilakukan tanpa ilmu. Saya amat menghargai usaha yang ditunjukkan oleh semua pihak dalam merealisasikan tanggungjawab masing-masing. Usaha ini melalui penguasaan ilmu demi membina generasi baru dapat dilakukan dengan cemerlang. Semoga usaha dan komitmen ini dapat diteruskan dengan lebih cemerlang pada masa akan datang demi pembangunan dan generasi masa hadapan. Akhir kata, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas komitmen dan pengorbanan yang dicurahkan oleh seluruh warga IPG. Keikhlasan dan kesabaran semua pihak sama ada dalam situasi biasa atau situasi sukar perlu diteruskan dan diharapkan akan memperoleh ganjaran yang setimpal daripada Yang Maha Esa. Marilah kita berdoa, semoga pembinaan generasi baharu yang cemerlang dapat dihasilkan melalui kecintaan terhadap ilmu di samping beroleh kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Sekian, itu sahaja perutusan daripada Dr. Hajah Rusmini binti Ku Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Tuan Pengarah IPG Campus Ken Tuaran Sabah, Encik Romli bin Darus, Timbalan Pengarah, Encik Doti bin Asing, Ketua Jabatan Jabatan Al-Ehwal Pelajar, Puan Nancy Lukasun, Ustaz Harun selaku KJ Jabatan Kecemerlangan Akademik dan juga Cikgu Mirin Mirilin Magabi selaku Penasihat Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar Sesi 2020-2021. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan rahmatnya dapat kita meraihkan sambutan Hari Guru pada hari ini. Saya ingin merakamkan ucapan setulus penghargaan kepada semua warga pendidik di seluruh negara, terutamanya kepada semua pensyarah dan semua staf yang terlibat yang ada di dalam Institut Pendidikan Guru Campus Ken atas segala jasa dan pengorbanan anda semua mendidik anak bangsa yakni kami dan menyumbang kepada kemajuan negara. Seperti kita tahu, tema Hari Guru pada tahun ini ialah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Tema ini memberi penekanan terhadap peranan penting untuk guru untuk memperkasakan ilmu pengetahuan dan membina generasi baharu seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Pada tahun ini, suasana sambutan Hari Guru yang kita adakan sekarang, kita menggunakan live, YouTube, Google Meet dan sebagainya agak jauh berbeza daripada kebiasaannya. Ini kerana
kita masih lagi menangani penularan wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna hari istimewa untuk guru ini tidak dapat diraikan. Sumbangan jasa bakti dan pengorbanan para guru selama ini tidak akan pernah dilupakan. Bahkan akan terus dihargai dan tetap subur di hati sanubari kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi, penularan wabak COVID-19 telah banyak mengubah amalan pendidikan di negara kita. Sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan dilaksanakan, pengajaran dan pembelajaran tidak lagi dijalankan secara bersemuka. Ya, kita semua mengetahui perkara itu. Sehinggakan exam pun dibuat secara online, ada yang dibawa, ada yang dibuat di kampung, di rumah masing-masing dan juga sebagainya. Ramai yang menggunakan aplikasi dalam talian seperti Google Classroom, Zoom, ada juga yang menggunakan media WhatsApp dan Telegram. Saya juga diberitahu ada para pensyarah yang menyampaikan latihan sukan secara online. Contohnya untuk sukan dan permainan, beberapa lecturer daripada unit sukan, ya, unit curriculum turut menyampaikan pembelajaran dalam bentuk video rakaman agar semua pelajar ni dapat menguasai teknik dan cara yang betul. Namun, saya sedar bahawa masih ada lagi kekangan dalam melaksanakan pembelajaran dalam talian ini di rumah kerana tidak semua student, ya, pelajar IPG ini mempunyai akses internet yang baik. Belajar dalam kumpulan ini, saya tahu para pensyarah juga telah sedia maklum dan menggunakan pelbagai kaedah seperti WhatsApp, Telegram, apa sajalah. Ya, sebagai contoh yang digunakan semata-mata untuk menyampaikan pembelajaran dalam bentuk yang lebih efektif dan bermakna kepada pelajar. Proses pendigitalannya dengan menggunakan platform dalam talian ataupun pembelajaran maya ini akan terus diperkasa. Saya yakin para pensyarah kita akan berkorban masa dan tenaga untuk menyediakan, ya, pembelajaran dan pengajaran yang terbaik untuk kita semua sebagai warga IPG. Dan saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, majlis kita pada hari ini juga digabungkan, ya, tiga majlis yang digabungkan, iaitu Hari Guru, majlis perpisahan kita dengan semester 8 dan juga persaraan pengarah IPG Campuscan. Bila kita berkata kepada pengarah dulu, kita susahlah untuk saya katakan macam mana, sebab lepas ni kita boleh tengok pelbagai tayangan video yang menarik yang disediakan. Jadi, para pelajar yang di luar sana, teruskan menonton. Dan kepada pelajar semester 8, saya mewakili pelajar IPG Campuscan mengucapkan ribuan terima kasih atas semua kerjasama ataupun kami di sini juga memohon maaf jika pernah, ya, tersalah silap kepada pelajar semester 8 dan diharapkan semoga semua pelajar beroleh apa yang dikehendaki di masa hadapan. Jadi saya pesan sekali lagi kepada yang di luar sana untuk terus bersama dengan JPP, sokonglah program-program JPP dan kita sama-sama meriahkan program JPP ini. Walaupun dalam keadaan kita sekarang macam ni, kan, online apa semua, jangan jadikan itu sebagai satu alasan saya tidak dapat nilai apalah semua. Yang penting kita cuba dulu, ya, kita cuba sehingga kita dapat macam tu. Jadi yang di rumah teruskan menonton, share link banyak-banyak supaya kita tambah viewers kita dan kita pastikan kita punya JPP dan program hari ini adalah antara program yang paling diingati dalam sejarah. So ini merupakan program pertama yang dijalankan sedemikian rupa di IPG Campuscan. Jadi setakat itu saja ucapan daripada saya. Sekian, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Nizam bin Matusin atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan tayangan multimedia daripada pelajar-pelajar IPG Kampus Ken bersempena dengan sambutan Hari Guru bagi tahun 2020. Mari sama-sama kita saksikan. Cikgu. Thank you, Lausa. All the broken people, put your hands up high. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up high. If you loosen up, you might just learn to fight. All the highs and the lows and the way it all goes, you can't let them keep you down. If you're lost, if you're broke, if you're stuck on the road, you can turn it all around. 'Cause we gotta trust in love, something that can't be touched. A feeling to lift us up, all in the name of love. All the broken people, put your hands up high. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up high. If you loosen up, you might just learn to fly. Thank you, madam. Terima kasih, pengajar. Thank you, miss. Terima kasih, cikgu. We love you. Sirete no minal bakugo. Henboka sazu ni naru eseyo. Yomul Ma'alim Sa'id. Kotobian Tada Monginya. Syawasena Sensenohi. Maligayang araw na mga guro. Welcome.
Teacher Kwaila. Shubu Shikapibash. Selamat Hari Guru. Emas merah dari Palembang, empat penjuru cantik selia. Seluruh negara ilmu berkembang kerana guru kita mulia. Kasa bermutu tenunan benang, pusaka moyang warisan bonda. Jasa guru sentiasa dikenang, menjulang bangsa, gemilang negara. Demikianlah tadi tayangan multimedia yang telah disediakan oleh pelajar-pelajar IPG Kampus Ken. Terima kasih diucapkan. Hadirin yang dihormati, majlis dengan sukacitanya menjemput yang dihormati Puan Haja Nancy Loh Kasun, Ketua Jabatan Jabatan Hal Ehwal Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Ken untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengacara majlis yang jauh di sana, Syafiq dan Alia. Saya ingin merakamkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam majlis sambutan Hari Guru pada pagi ini. Sebenarnya jawatan kuasa perwakilan pelajar memberi dua alternatif kepada saya. Satu, merakam ucapan saya dan satu lagi secara live. Jadi saya telah ambil cabaran untuk menyampaikan ucapan secara live sesuai dengan sokongan terhadap sambutan Hari Guru pada tahun ini yang kita buat secara online. Sebelum itu, saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan
penghargaan kepada jawatan kuasa perwakilan pelajar kerana mereka telah bertungkus lumus mengorbankan masa untuk merealisasikan sambutan Hari Guru kita pada tahun ini. Sambutan Hari Guru pada tahun ini sangat berbeza berbanding dengan tahun sebelum ini, di mana pada kali ini merupakan pengalaman pertama bukan saja kepada semua pelajar kita, semua pensyarah dan warga IPG Campus Kent, tetapi juga untuk saya sendiri yang sebenarnya saya sudah berkhidmat hampir 31 tahun dan inilah pengalaman pertama meraikan Hari Guru secara online. Dan kita harap pengalaman ini merupakan satu pengalaman yang berharga kepada semua pelaksana dan juga semua pelajar ataupun semua pensyarah warga IPG Campus Kent yang terlibat dalam sambutan pada pagi ini. Dan saya percaya perkara ini bukanlah suatu yang asing bagi semua pihak kerana pada masa ini kita sedang berada dalam era teknologi yang berkaitan dan kita rasa perayaan secara online ini merupakan suatu yang bersesuaian dengan teknologi yang ada pada masa ini. Semua pelajar, semua pensyarah, semua warga IPG Campus Kent menyedari bahawa kita sedang berada dalam perintah kawalan pergerakan. Sekarang ini sudah pun memasuki fasa PKPP iaitu pada peringkat pemulihan yang kita sudah jalani hampir 4 bulan. Dan kita percaya sepanjang 4 bulan itu kita telah melalui berbagai-bagai ujian. Dan Alhamdulillah kita telah berjaya melaksanakan ujian tersebut. Sehinggalah hari ini kita dapat melaksanakan sambutan Hari Guru dengan jaya. Tema Hari Guru kita pada pagi ini, pada tahun ini, Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baru, merupakan tema yang sangat bersesuaian dengan peranan para pelajar khususnya di IPG Campus Kent ini, di mana IPG Campus Kent ini merupakan pusat latihan. Dan sebagai pelajar yang sedang berada di pusat latihan ini, kita mestilah memaksimumkan diri untuk melibatkan diri secara aktif dalam semua proses PDP, dalam PDP dan semua aktiviti-aktiviti di luar bilik kuliah bagi memperkasakan ilmu pengetahuan. Guru yang akan ditempatkan di sekolah nanti, bila kita keluar daripada pusat latihan ini nanti, kamu mempunyai peranan, pelajar mempunyai peranan untuk membina generasi baru seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh yang demikian, semua pelajar perlu menimba sebanyak mungkin ilmu pengetahuan semasa di pusat ini. Tenaga pengajar kita yang terdiri daripada para pensyarah mempunyai kepakaran dan kemahiran yang pelbagai dan bersedia memberikan ilmu itu kepada para pelajar. Jadi, ambillah peluang-peluang itu, ambillah kesempatan itu untuk berguru demi mendapatkan ilmu. Tempo PKP yang diumumkan oleh kerajaan akan berakhir pada 31 Ogos nanti. Jadi sama ada selepas itu keadaan kita akan pulih sedia kala atau tidak itu bergantung kepada keadaan. Walau macam mana pun kita menyusun pelbagai strategi untuk menghadapi PKPP ini kerana pada masa ini semua proses pengajaran dan pembelajaran masih lagi belum diumumkan dibuat secara bersemuka. Sebaliknya kita kena menggunakan pelbagai media kaedah seperti Google Classroom, CikguTube dan lain-lain lagi. Selain daripada itu, kita juga masih lagi mengekalkan pembelajaran dari rumah ataupun home-based learning.
Jadi kita berharap para pelajar sentiasa peka dengan keadaan ini dan terlibat secara aktif. Selaku Ketua Jabatan Haluan Pelajar di FPG Campus Ken ini, saya ingin memaklumkan bahawa pada masa ini kita masih lagi menunggu arahan daripada FPGM tentang pelaksanaan PDP dari masa ke semasa. Jadi kalau ada pemberitahuan arahan yang baru, kita akan umumkan kepada pelajar secepat mungkin. Setakat ini kita hanya menerima arahan untuk mendaftarkan pelajar baru PDPP pada 24 Ogos nanti. Dan kita juga akan mendaftarkan pelajar PPISMP pada 1 September. Semua itu kita perlu menyediakan berbagai SOP yang diarahkan oleh pihak FPGM dan bersesuaian dengan kehendak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita faham dan kita bersedia untuk bekerjasama bagi memastikan supaya penularan COVID-19 ini dapat diputuskan, dan itulah sebabnya kita menyediakan pelbagai SOP untuk menangani masalah ini. Contohnya SOP untuk ketibaan pelajar pada masa pendaftaran nanti, kita juga akan sediakan pergerakan mereka ke bilik kuliah, susunan kerusi meja dalam bilik kuliah, pergerakan di kafeteria dan pelbagai aspek lain, termasuklah SOP di kolej kediaman nanti. Jadi memang Jabatan Haluan Pelajar mempunyai tugas besar juga. Kebetulan JPP pun semua berada di luar. Mungkin pada masa itu nanti pihak Jabatan Haluan Pelajar akan meminta bantuan daripada Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar nanti semasa pendaftaran itu. Selain itu, saya juga suka mengingatkan para pelajar supaya sentiasa bersedia walaupun berada di seluruh pelosok negara. Nah, pada masa ini semua pelajar berada di pelosok negara, mesti bersedia dari masa ke semasa untuk pembelajaran maya. Nah, maksudnya jangan ada pelajar yang tercicir dengan kaedah pembelajaran yang baru ini. Kita harap walaupun ada kekangan-kekangan, contohnya tidak ada talian internet di kawasan pelajar, pelajar mestilah mencari inisiatif dan usaha supaya dapat melaksanakan pembelajaran maya ini, supaya pelajar tidak tercicir dan dapat menduduki peperiksaan pada hujung tahun ini nanti. Itu memang harapan daripada saya dan juga pihak pengurusan IPG Campus Ken. Dalam sambutan Hari Guru pada pagi ini, kita juga akan selitkan bersama perpisahan untuk semester 8. Memang agak sedih sedikit pada tahun ini semester 8 tidak dapat diraihkan dengan baik dalam perpisahan mereka. Maksudnya mereka meninggalkan FPG Ken dalam keadaan tergesa-gesa. Tapi syukur Alhamdulillah, kebanyakan pengurusan untuk semester 8 kita telah dapat laksanakan. Contohnya pengisian e-vetting, job Malaysia, taklimat SPP, PTM, semua telah dapat dilaksanakan lebih awal. Syukur Alhamdulillah, hanya ada beberapa kursus saja yang tertinggal, contohnya kursus pergigian dan kursus pencegahan dada. Walau macam mana pun, kita akan memberikan justifikasi yang sesuai dengan keadaan pada masa ini untuk membolehkan pelajar-pelajar semester 8 dapat menyelesaikan pengajian mereka ataupun dapat ijazah yang mereka tunggu selama ini. Jadi untuk pelajar-pelajar semester 8, walaupun halangan-halangan seperti convocation mungkin tidak dapat dijalankan pada tahun ini,
awal-awal lagi IPGM sudah pun tunda convocation kita. Tapi itu bukanlah satu perkara yang menyebabkan kamu akan lambat untuk ditempatkan. Maksudnya semua pelajar sudah boleh ditempatkan di sekolah-sekolah selepas saja temuduga SPP nanti. Jadi harapan saya kepada semua pelajar semester 8, para pelajar mestilah sentiasa peka dengan arahan-arahan daripada Jabatan Haluan Pelajar dan juga sentiasa menyemak temuduga yang dianjurkan oleh SPP nanti bagi membolehkan para pelajar ditempatkan di sekolah nanti. Jadi kepada semua pelajar semester 8, selamat menduduki temuduga SPP nanti. Cikgu harap semua akan berjaya di dalam temuduga itu dan ditempatkan di seluruh pelosok negara nanti dan menjadi seorang guru yang cemerlang walau ditempatkan di mana-mana saja. Dalam majlis kita pada tengah hari ini nanti, kita akan akhiri dengan persaraan pengarah. Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar bersedia untuk menyampaikan beberapa cenderahati yang diamanahkan oleh ketua unit masing-masing. Memanglah ketua-ketua unit pun agak terkilang juga kerana tidak dapat menyampaikan cenderah kenangan tersebut kepada pengarah. Tapi jangan risau, kita akan amanahkan semua itu kepada Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar nanti untuk menyampaikan penghargaan kita kepada pengarah kita yang akan bersara pada 15 hari bulan Julai nanti. Maksudnya hari terakhir untuk pengarah punch out adalah pada 15 Julai nanti. Kita akan kehilangan seorang pengarah yang begitu bertanggungjawab memajukan pendidikan khususnya di IPG Campus Ken ini. Tapi kita percaya pengganti beliau nanti juga akan merupakan seorang yang akan memperjuangkan pendidikan khususnya di IPG Campus Ken ini, dan kita berharap kita akan sentiasa memberi kerjasama kepada pengganti pengarah kita nanti. Jadi untuk pengarah, saya bagi pihak semua pelajar IPG Campus Ken ingin mengucapkan selamat bersara kepada pengarah kita, Encik Romli Darus. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua pelajar IPG Campus Ken dan juga kepada semua pensyara di IPG Campus Ken ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada yang dihormati Puan Haja Nancy Lo Kasun atas ucapan itu tadi. Persada majlis diteruskan lagi dengan tayangan video kompilasi ucapan Hari Guru daripada Ketua-Ketua Jabatan IPG Kampus Ken. Mari sama-sama kita saksikan. Orang hebat boleh melahirkan beberapa karya bermutu. Akan tetapi, guru yang bermutu berupaya melahirkan ribuan orang hebat. Itulah hebatnya seorang guru. Di kesempatan ini, saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga Institut Pendidikan Guru Kampus Ken. Berguru demi ilmu. Bina generasi baharu. Marilah kita bersama bergandeng tangan untuk merealisasikan generasi baharu yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mewakili unit co-curriculum ingin mengambil kesempatan mengucapkan Selamat Hari Guru pada semua para pendidik di IBT Kepusken dan seluruh warga pendidik di Malaysia. Berguru demi ilmu, bina generasi baru. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Pengarah Encik Romli bin Darus. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik, diberikan umur yang panjang, dimurahkan rezeki dan sentiasa berbahagia di samping keluarga bahagia. Terima kasih juga yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Tuan Pengarah Encik Romli bin Darus yang banyak memberi sokongan dan dorongan sepanjang beliau merajui kepimpinan di IBT Kepusken. Selamat bersara Tuan Pengarah. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sepenuh sambutan Hari Guru tahun ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di seluruh Malaysia. Jadilah guru yang berjiwa besar demi membangunkan anak bangsa yang berkualiti. Berguru demi ilmu, bina generasi baru. Pada kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada yang berbahagia Tuan Romli bin Darus, Pengarah IPJ Kepusken yang akan bersara wajib pada 20 Julai 2020. Saya doakan semoga Tuan Romli sentiasa sihat dan berbahagia di samping keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dilangikan Pengarah IPJ Kepusken Tuan Romli bin Darus, saya mewakili Jabatan Pendidikan Islam dan Moral mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Romli. Semoga persaraan ini menjadi persaraan yang diberkati. Tuai padi di hujung bendang, padi masak di intai tiak, belai budi di sanjung datang, sisi baik dikongsi bijak. Perigi tuan semak siratan, ukur tali nampak serupa. Pergi tuan semarak ingatan, luhur budi tidak dilupa. Semoga Tuan Romli kita terus sihat, gembira, dikurniakan rahmat ilahi, sampailah ke akhir hayat, diberkati dan diridai, insyaAllah. Salam sejahtera kepada pengarah, timbalan pengarah, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pencara dan pelajar-pelajar sekalian. Sempena dengan Hari Guru ini, marilah kita bersama-sama menyatakan rasa kesyukuran kita atas peluang yang diberikan untuk bersama-sama meraikan satu hari yang amat bererti kepada para pendidik, iaitu kita sekalian. Sebagai bakal pendidik, adalah menjadi satu kebanggaan apabila kita mampu untuk menghitung kejayaan kita dalam memberikan didikan yang terbaik kepada anak murid kita. Justru, marilah kita bersama-sama membaharui azam dan matlamat pejuang kita agar sentiasa terpelihara kemunian dan hasratnya. Selamat Hari Guru. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sempena Hari Guru pada tahun 2020 ini, saya selaku Ketua Jabatan-Jabatan Pengajar Melayu mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga IPG Kepusken dengan satu harapan, sama-samalah kita menghayati tema Hari Guru pada tahun ini, iaitu berguru demi ilmu, bina generasi baru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua warga pendidik IPG Kepusken yang dihormati. Kita tahu bahwa guru adalah merupakan satu profesi yang mulia dengan tugas utama untuk mendidik anak bangsa kita dengan penuh kebahagiaan, tanpa beban
tapi ia merupakan satu penghormatan yang dilandasi oleh panggilan hati nurani dalam menunaikan salah satu amanah sebagaimana yang termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Guru adalah agen perubahan, agent of change, dan guru adalah frontliner dalam pembangunan pendidikan kita di Malaysia ini. Guru-guru harus melaksanakan tugasnya dengan penuh sukacita, kerana ibaratnya mereka ini adalah pelukis, pengukir dan arkitek bagi masa depan generasi muda Malaysia. Yang kedua, guru diharapkan agar terus melahirkan karya-karya, kerana guru yang mulia kerana karyanya, dan guru dikenang juga kerana karyanya. Karya yang dimaksudkan di sini adalah membuat karya tulisan ilmiah, penyelidikan, inovasi pedagogi, inovasi pembelajaran. Dan karya terbesar ataupun masterpiece dari seorang guru adalah jika ia mampu melahirkan pelajar-pelajar yang memiliki pengetahuan yang luas, cerdas, berpikiran kritis, memiliki sikap yang baik, memiliki budi pekerti yang luhur, akhlak yang terpuji dan berkemahiran. Seorang guru tentu akan bangga jika anak-anak didiknya memiliki kompetensi yang mantap dan sukses atau berjaya dalam kehidupannya. Karena itulah karya terbaik dari seorang guru. Yang ketiga, guru harus hadir sebagai pendidik dan pemimpin bagi anak-anak didiknya. Tugas guru adalah mengajar dan mendidik. Mengajar adalah mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak muridnya, transfer of knowledge. Sedangkan mendidik adalah mentransfer nilai atau karakter-karakter yang baik kepada anak muridnya, atau transformation of value. Oleh kerana itu, kedua tugas ini harus berjalan secara seiring dan seimbang. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar, guru harus memiliki pengetahuan yang luas. Sedangkan sebagai pendidik, guru harus memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang mulia, dan mampu menjadi teladan bagi anak didiknya nanti. Selamat Hari Guru kepada para pendidik semua. Selamat Hari Guru kepada warga Ken yang disayangi pada tahun 2020 yang serba mencabar ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Wakil Ketua Jabatan atas ucapan yang sungguh menarik sebentar tadi. Jalan ke barat berpilin-pilin. Cuaca redup menawar duka. Guru ibarat cahaya lilin. Menyuluh hidup tiap ketika. Kita teruskan lagi majlis kita pada pagi ini dengan persembahan video yang seterusnya yang telah disediakan oleh pelajar-pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Ken. Ayo, sama-sama kita saksikan. Kami daripada PISMP Sains SK Ambilan Jun 2018 ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Selamat Hari Guru kami ucapkan kepada semua warga pendidik, khususnya buat para pensyarah IPG Campus Ken. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik, terutamanya pensyarah IPG Campus Ken. Selamat Hari Guru. Bye.
Rosa. Kami dari PPISMP Matematik Ambilan Jun 2017 ingin mengucapkan Kesenangan. Salam sejahtera. Kepada semua warga pendidik dan bakal pendidik, student pendidik dan guru kampus care. Alam sanda gemos kasari igana pin singilaan. Cemara dok mengiat anak-anak yang baik awi. Om Poposiliu suka duagu di Osu Limbang Om Lalang Sanan. Semoga para pendidik dan pendidik dalam bidang pendidikan pendidik anak bangsa sepenuh hati. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Maybe lock the door. Dan yang terakhir, jangan lupa amalkan norma pembelajaran baharu. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PSMP BMSK Ambilan Jun 2019 ingin mengucapkan selamat hari guru. Semua guru khususnya pensyarah IPG Kampus Ken. Pergi sawah menanam padi, pulang rumah lewat petang. Jasa guru sentiasa di hati akan sentiasa kami kenang. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kami dari unit PPIS MPM SK1 ingin mengucapkan selamat hari buat semua warga pendidik jasa seorang guru amat besar kerana mampu menerangi masa depan anak bangsa taklah berjuang walau apa jua rintangan berguru demi ilmu bina generasi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada unit PPIS MPM BMSK 2 ambilan Jun 2019. IPG Kampus Kini ingin mengucapkan selamat hari guru kepada semua insan yang bergelar guru kerana ada semua manusia yang berdiri dan tidak pernah lelah memberi, juga tidak pernah lelah memberi. Terima kasih atas segala ilmu yang dicurahkan dan selamat hari guru kepada semua. Setiap ilmu yang dicurahkan merupakan pahala yang mengalir tanpa henti. Teruskan bersemangat dalam mendidik generasi alaf baharu. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru disampaikan kepada semua yang berhasil. Tanpa guru siapa lagi kita? Terima kasih. Generasi baharu. Demikianlah tadi tayangan video Hari Guru yang telah disediakan oleh pelajar-pelajar IPG Kampus Ken Tuaran. Hadirin yang dihormati, seterusnya majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Encik Romli bin Darus, pengarah IPG Kampus Ken untuk menyampaikan ucapan serta merasmikan Majlis Lantera Pendidik bagi tahun 2020. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang berusaha Tuan Doti bin Asing, Timbalan Pengarah IPG Kampus Ken, yang berbahagia Puan Haja Nancy Do Kasun,
Ketua Jabatan-Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPD Kampus Ken yang berusaha Ustaz Harun Haji Sarail, Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik IPD Kampus Ken, para pensyarah, pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama kali, marilah kita melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama dalam meraikan sambutan Hari Guru dan sambutan perpisahan semester 8 peringkat IPD Campus Ken pada tahun 2020 ini. Walaupun sambutan kedua-dua majlis ini agak berbeza daripada tahun-tahun yang lepas, namun ia tidak menjadi satu halangan kepada kita semua dalam menjayakan majlis yang akan memberikan satu kenangan manis sepanjang berada di IPG Campus Ken yang kita cintai ini. Para pelajar, pensyarah yang saya kasihi sekalian, walaupun sambutan Hari Guru jatuh pada tanggal 16 Mei setiap tahun, ia tidak terlewat bagi kita untuk melaksanakan majlis yang amat penting ini. Hal ini kerana sambutan Hari Guru merupakan suatu penghargaan dan penghormatan yang tidak terhingga bagi seorang insan yang bergelar guru. Bukan itu sahaja, pengiktirafan terhadap guru adalah sangat-sangat kita perlukan kerana kita tahu bahawa komitmen guru dan kemampuan guru adalah sangat besar dalam menyumbang ke arah pembangunan potensi pelajar pada masa hadapan. Justru amat wajar jika sambutan Hari Guru yang kita raikan setiap tahun ini memberi keistimewaan kepada insan yang bernama seorang guru. Inilah satu-satunya cara yang terbaik bagi kita memberi ruang untuk menyatakan rasa terima kasih terhadap jasa guru yang tidak ternilai ini. Selaras dengan tema Hari Guru ini, iaitu berguru demi ilmu, bina generasi baru. Guru adalah insan yang sentiasa berusaha untuk mencurahkan ilmu kepada para pelajar demi melahirkan lebih ramai modal insan di negara ini yang berkualiti tinggi. Sehubungan dengan itu, modal insan adalah tidak mudah untuk direalisasikan kerana ia memerlukan pelengkap antara dua aspek, iaitu ilmu yang mencukupi dan personaliti yang baik. Jika individu tersebut dicukupi dengan ilmu tetapi tidak maju dalam melengkapkan diri kepada amalan baik, maka ia adalah menjadi sia-sia dalam usaha kita membangunkan modal insan di Malaysia. Oleh itu, setiap guru perlulah memberi lebih banyak komitmen dalam melahirkan generasi baru yang bukan sahaja dalam menuntut ilmu pengetahuan, tetapi mereka juga dipandang mulia dan memiliki adab yang terpuji, yakni budi pekerti yang terpuji. Justru dengan itu, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada setiap insan yang bernama guru maupun bakal guru yang ada di kampus IPG Ken ini. Warga Ken yang saya kasihi sekalian, seiringan dengan sambutan perpisahan semester 8 tahun 2020 ini, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah khususnya kepada pelajar-pelajar semester 8 kerana saudara-saudari semua telah berjaya menamatkan pengajian di IPG Campus Ken ini. Walaupun telah banyak kenangan manis yang telah dicipta, tetapi apakan daya, tanggungjawab anda telah menanti di sekolah yang bakal ditempatkan
kepada anda satu hari nanti. Bak kata pepatah, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Yang pastinya, setiap perpisahan amat menyedihkan. Sehubungan dengan itu, ia adalah amat berat bagi kita untuk berpisah. Tambahan, kita sudah saling kenal mengenali di IPG Campus ini selama 5 tahun. Namun begitu, 5 tahun dilihat seperti sangat lama, tetapi ia sangat singkat bagi kita untuk mewujudkan banyak memori terindah sepanjang kita berada di kampus Ken ini. Di samping itu, saya sangat berharap agar semua pelajar yang bakal keluar menjadi seorang guru sentiasa mengingati kenangan bersama rakan-rakan serta pensyarah-pensyarah IPG Campus Ken. Kenangan itulah yang akan dibawa bersama kita untuk mengingatkan kita kembali tentang hidup pahit maupun manis sepanjang berada di kampus ini. Teruskan hubungan antara satu sama lain. Walaupun sibuk mana sekalipun, kita akan hadapi. Dengan ini, saya mengambil peluang untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar semester 8 kerana anda semua akan mula berkhidmat di sekolah pada tahun ini. Aplikasikanlah segala tenaga, ilmu dan kemahiran yang telah anda pelajari kepada anak-anak didik di sekolah nanti. Semoga sentiasa berusaha dalam memberikan ilmu kepada anak murid masing-masing di samping menyumbang tenaga dalam membangunkan negara kita yang tercinta ini. Bagi mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan kepada semua kerana bulan Syawal sudah berlepas, tapi tidak salah saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang menyambut Hari Raya Aidilfitri. Semoga kita dapat eratkan jalinan antara satu sama lain walaupun keadaan sekarang yang masih belum reda dengan penularan COVID-19 ini. Diharapkan setiap pensyarah dan pelajar dapat menjaga kesihatan masing-masing dan sentiasa mengekalkan amalan penjarakan sosial. Walaubagaimanapun, saya juga berharap agar lebih banyak program sebegini kita dapat laksanakan melalui atas talian bagi membuktikan bahawa Campus Ken ini sentiasa aktif dan kreatif serta berinovasi dalam menjayakan pelbagai program dan sambutan pada masa yang akan datang. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru dan selamat maju jaya kepada semua pelajar semester 8. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Encik Tromli bin Darus atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Majlis kita pada pagi ini akan diteruskan lagi dengan sambungan persembahan Hari Guru daripada pelajar-pelajar IPG Campus Ken. Mari sama-sama kita saksikan. Selamat pagi, murid-murid. Setiamu, cikgu, telah mengajar kami membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABC, 1, 2, dan 3. Hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besarkan ku ini.
Selamat Hari Guru kepada semua warga guru. Saya sayang cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fadli bin Abdul Samad selaku ketua unit BMSC KC2 mewakili rakan unit saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada insan yang bergelar guru di luar sana. Jasa kalian tetap kami kenang sampai bila-bila dan teruslah menjadi pelita kepada anak bangsa kita. Terima kasih, cikgu. Guru. Dalam ajarannya, ada harapan. Dalam tegurannya, ada doa. Dalam diamnya, ada kebijaksanaan. Dalam tangannya ada sasya terbina. Begitulah seorang guru. Happy Teacher's Day. Dari kami, dari SMP ASMP Tese 2. Kami dari para unit TESEL SK1 ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Selamat Hari Guru. 祝讲师们教师节快乐. Selamat Hari Guru.
Omedetou gozaimasu. Koporingkaian ada udah omonginnya. Selamat nyambut nu guru. Doa cho guru. Selamat ngintu hari pengajar. Happy Teacher's Day to all the lecturers, and we appreciate your effort. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PPI SMP Pendidikan Islam ambilan Jun 2019 ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Happy Teacher's Day. Aidul Muallimin. Kotobian tada omongin ya. Kepada semua warga pendidik di IPG Kampus Ken. Terima kasih atas segala ilmu yang pernah dicurahkan kepada kami semua. Kami semua ingin memohon maaf. Nahnu asifun. Apologize. Maki ampun kai taman kumadi kayu tuan sanan. Di atas segala salah silap. Selama ini. Doakan kejayaan kami, cikgu. Semoga kita akan berjumpa lagi. Sudah berabad lalu bermandi keringat, meniti gigi hari, mendaki puncak tinggi, di merata lurah dan denai, menabur bakti tanpa mau dipeduli. Guru pendidik mulia bukan untuk dipuja atau didewa-dewa. Siang dan malamnya adalah perjuangan jua. Rela meluah bahagia, menelan luka nestapa dengan senyum dan takwa. Biarpun sayup di hutan belantara, guru pendidik mulia memuncak nama pembela sejahtera. Laksana kuntum kembang mekar, abadi dalam harum nama. Kami daripada unit PAI SMU ingin mengucapkan Selamat Hari Guru buat semua warga pendidik dan bakal-bakal guru IPG Kampus Ken. Akhir kata, berguru demi ilmu bina generasi baru.
Demikianlah tadi persembahan video Hari Guru yang telah disediakan khas oleh pelajar-pelajar IPG Kampus Ken buat pensyarah-pensyarah. Tayangan video sebentar tadi itu adalah lambang bagi menghargai jasa-jasa dan pengorbanan para pensyarah buat mereka selama ini. Terima kasih diucapkan. Awan bersua citra terindah, ukiran sukma kilauan haba, perutusan sudah, persembahan pun sudah, saat berpisah sudah pun tiba. Hadirin sekalian, tiap pertemuan pasti ada perpisahan. Itulah adat, itulah lumrah kehidupan. Begitulah juga rentetan perjalanan. Kini, tibalah masa untuk kita ke majlis ucapan. Bagi tujuan itu, majlis menjemput Saudara Azman bin Abdul Muttalib, pelajar PISMP Matematik Ambilan Jun 2016, selaku wakil pelajar semester 8 untuk memberikan ucapan. Majlis, dengan segala hormatnya, mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang menonton video ini. Pertama sekali, mewakili pelajar semester 8 tahun akhir yang baru sahaja selesai pengajian di Institut Pendidikan Guru Kampus Ken selama 5 tahun. Saya mewakili sahabat-sahabat yang lain ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru, semua bakal-bakal guru, sahabat-sahabat saya dan terutama sekali kepada pensyarah. Pensyarah yang mengajar diri ini, mendidik diri ini dan sahabat-sahabat yang lain sepanjang 5 tahun berhadapan dengan perangai kami, yang sudah masak dengan perangai kami. Saya ucapkan selamat Hari Guru dan semoga Allah membalas jasa kalian semua yang telah banyak menitipkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kami. Saya memetik perkataan Raja Faisal yang pertama. Dia berkata, seandainya aku tidak menjadi seorang raja, maka aku akan jadi seorang guru. Kita boleh nampak di situ betapa mulianya darjat seorang guru itu sehingga seorang raja pun ingin menjadi seorang guru. Dan ingin juga saya petik hadis, makna hadis daripada Nabi dalam hadis riwayat Muslim yang mengatakan, sesiapa yang menunjukkan sesuatu amalan yang baik kepada orang lain, kemudian orang lain mengikuti amalan tersebut dan diajarkan kepada orang lain, maka dia akan dapat pahala yang sama sebagaimana orang yang mengamalkan ajaran tersebut. Jadi motif saya sampaikan hadis tersebut menunjukkan betapa mulianya kita punya profession ini. Dan apa yang mampu saya katakan kepada semua guru, kepada semua pensyarah saya, jazakumullahu khairan, terima kasih kerana pernah mendidik diri ini dan jangan pernah jemu untuk mendidik lagi insan-insan seperti kami. Dan insyaAllah ilmu yang dititipkan kepada kami sepanjang 5 tahun akan kami praktikkan apabila berada di dalam sekolah kelak. Dan kenangan-kenangan yang kita cipta di IPG Campus Ken selama 5 tahun, suka duka kita bersama pensyarah, biarlah kami simpan sendiri untuk diceritakan kepada anak cucu kami kelak. Bagaimana kami berhadapan dengan pensyarah kami. Semua itu kenangan-kenangan manis yang akan kami ingat sampai bila-bila. Dan insyaAllah, walaupun kita tidak sempat untuk mengadakan majlis perpisahan dengan para pensyarah disebabkan tempoh PKP yang berjalan, doa kami sentiasa mengiringi perjuangan kalian. Jangan pernah jemu dan jasamu guru tidak akan terbalas dengan apa sekalipun, melainkan hanya kami mampu berdoa semoga Allah membalas jasa-jasa kalian semua setimpal, malahan lebih baik lagi, dan memanjangkan dan memberi keberkatan dalam rezeki kalian. Bercerita pula tentang kisah suka duka saya, suka duka kami pelajar semester 8 di IPG Campus Ken, terlalu banyak ingin diceritakan. 5 tahun nak cerita dalam 5 minit ni tidak cukup. Tapi apa yang saya boleh simpulkan, pengalaman kami bermula daripada menjejakkan kaki di dalam IPG Campus Ken sehingga melangkah keluar daripada IPG Campus Ken mendidik kami untuk menjadi seorang insan yang lebih berdikari, berdisiplin, berwibawa dan menghargai setiap apa yang orang berikan kepada kami. Dan
kenangan-kenangan tersebut, kenangan suka duka tersebutlah yang membentuk diri ini untuk menjadi insya-Allah dalam masa terdekat. Kami harap-harap minta doa daripada kalian semua agar kami dipermudahkan urusan posting kami, dapat posting, dan insya-Allah kenangan-kenangan itulah, kisah suka duka itulah yang akan kami akan ceritakan kepada anak murid kami, yang akan kami jadikan panduan dalam menerajui, menelusuri perjalanan sebagai seorang guru kelak. Dan pesanan saya kepada semua sahabat-sahabat lain yang masih belajar, meneruskan pembelajaran di IPG Campus Gen, teruskan usaha, belajar bersungguh-sungguh, jadi seorang yang berguna insyaAllah, dan hormati guru, dan ciptalah sebanyak mungkin memori indah dengan sahabat-sahabat kalian semua, kerana selepas habis pengajian nanti semua itu tidak akan, masa tidak boleh diundur balik untuk kita. Dan pesanan saya kepada sahabat semua yang masih meneruskan pelajaran di APG Campus Ken, kuatkan semangat, kuatkan usaha, teruskan belajar, hormati guru anda, bina hubungan yang kuat dengan guru anda, yang positif dengan rakan sekeliling, cipta banyak-banyak kenangan indah dengan sahabat anda di IPG kelak, kerana apabila sudah berada di luar nanti, habis pengajian, semua itu hanya akan bermain di pikiran dan bukan dalam dunia realiti anda lagi, dan hanya boleh dikenang, diimbau kembali, dan mungkin anda akan tertawa sendiri apabila mengingat kembali memori-memori silam dengan rakan-rakan anda. Itu sahaja ucapan daripada saya, wakil daripada pelajar semester 8 tahun akhir yang baru saja menyelesaikan pengajian di IPG Campus Ken. Doa kami, semoga IPG Campus Ken terus memacu kegemilangan pada masa akan datang, dan doa anda pula untuk kami, mudah-mudahan urusan posting kami dipermudahkan. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Azman bin Abdul Muttalib, Wakil PISMP ambilan Jun 2016 atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, pertemuan dan perpisahan, perkhidmatan dan persaraan adalah cerita sebuah kehidupan, adalah realiti yang perlu dihadapi oleh semua penjawat awam. Seterusnya, mari sama-sama kita saksikan video multimedia khas untuk pelajar PISMP ambilan Jun 2016 yang pastinya mengimbau sejuta memori sepanjang 5 tahun pengajian mereka di IPG Kampus Ken. Mari kita saksikan. Tiada ku lupa.
beriringan mencari haruan berseni, bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi. Tiada pun terduga, pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Demikianlah tadi tayangan multimedia khas untuk pelajar PISMP ambilan Jun 2016 yang telah disediakan oleh Biro Kebudayaan dan Kesenian Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar sesi 2020-2021. Persada majlis diteruskan lagi dengan tayangan multimedia, iaitu video khas sempena persaraan pengarah daripada Wakil Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar JPP, Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah AMAR, Skuad Sahabat Surau Nurul Yakin SSSNY, Pembimbing Rakan Siswa Pendidik PRSD dan Kelab UNESCO KEN. Mari sama-sama kita saksikan. Salam sejahtera diucapkan kepada Tuan Pengarah. Di kesempatan ini, kami daripada barisan JPP, Institut Pendidikan Guru Kampus KEN, sesi 2020-2021 ingin mengucapkan selamat bersarah kepada Tuan Pengarah. Namun sebelum itu, kami juga ingin merakamkan ribuan terima kasih atas jasa dan sumbangan Tuan Pengarah terhadap kami. Kami tidak akan melupakan segala jasa baik Tuan Pengarah, sikap Tuan Pengarah yang suka mengambil berat tentang kebajikan para pelajar, nilai bertanggung jawab yang amat tinggi, serta kemesraan Tuan Pengarah terhadap kami. Seterusnya, kami juga ingin memohon maaf atas segala kesilapan serta kekurangan kami sepanjang tempo perkhidmatan Tuan Pengarah dalam mendidik kami. Sekali lagi, kami ingin mengucapkan selamat bersarah kepada Tuan Pengarah. Dengan ini, saya akhiri ucapan ini dengan sebuah pantun yang berbunyi, kalau ada sumur di ladang, boleh hamba tumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih, Pengarah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Tuan Pengarah, saya bagi pihak Jabatan Kuasa Perwakilan Kerajaan Sesi 2020-2021 ingin mengucapkan selamat bersara kepada Tuan. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan, yang pastinya setiap perpisahan pasti menyedihkan dan menyakitkan. Apabila mengenang kembali saat ketika Tuan Pengarah berada di IPG Campus Camp, pasti ia akan menjadi detik kenangan paling manis yang tidak akan dilupakan. Pastinya selepas ini, kita akan merindui gelak tawa dan senyuman Tuan. Kita berdoa semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan peliharaannya kepada Encik Romli bin Darus, dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan tubuh badan. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, izinkan saya mengungkapkan beberapa rangkap pantun khusus untuk Tuan Pengarah yang kita kasihi, iaitu Encik Romli bin Darus. Raut wajah damai dan tenang, tiada terkalam kasih dijunjung. Jasa baktimu tetap dikenang, budi baikmu tetap disanjung. Salam kemaafan kami hulurkan, semoga kemesraan terus berpanjangan. Ilmu diberi haram halalkan, semoga perjuangan mendapat keberkatan. Kami ucapkan selamat maju jaya kepada Tuan Romli bin Darus. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pengarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Ken yang disayangi sekalian. Bila kita berkata mengenai pengarah kita, Tuan Romli bin Darus, beliau mempunyai nilai-nilai murni ataupun ciri-ciri seorang pemimpin yang kita boleh contohi sebagai para pendidik atau para guru di masa akan datang. Antara nilai-nilai yang perlu ada dalam diri kita yang boleh dicontohi daripada Tuan Pengarah kita adalah sifat bertanggungjawab. Sifat bertanggungjawab dalam diri seseorang guru akan mendorong guru untuk menyiapkan tugas yang diamanahkan, dan ini seringkali ditunjukkan oleh Tuan Pengarah kita dalam menyelesaikan masalah atau menyelesaikan amanah yang pada beliau merupakan suatu accountability dalam menyelesaikan tanggungjawab. Seseorang guru yang bertanggungjawab atau pengarah ni, ya, seorang-seorang yang bertanggungjawab akan memastikan, ya, beliau akan memastikan bahawa tugas yang diamanahkan dilaksanakan dengan sempurna. Pada saya yang terakhir, beliau sangat-sangat menepati masa. Bukan sahaja menepati masa, kerana pada saya beliau juga, bila kita pengalaman kita sebagai JPP, dan bila kita ada program ataupun ada program kebiasaannya, bila kita set jam ataupun set okay, Tuan Pengarah perlu datang pada pukul 9 macam tu, tapi beliau akan datang lebih awal daripada itu. Dan amalan menepati masa adalah budaya yang mulia, kerana masa itu lebih berharga daripada emas. Jika seseorang ni pada pengarah sentiasa menepati masa untuk memasuki kelas, ya, kalau kita sebagai murid akan merasa senang hati kepada guru tersebut, kan? Dan inilah yang patut kita contohi sebagai seorang guru yang kita boleh contohi daripada Tuan Pengarah kita.
Video ini disediakan khusus mengenai serba sedikit perjalanan kehidupan seorang insan mulia sepanjang perkhidmatan beliau di bumi gemilang Ken. Beliau yang dimaksudkan ialah Encik Romli bin Darus, seorang pendidik kelahiran negeri Perlis. Pribadi beliau yang ramah, mesra dan sentiasa tersenyum menjadi tauladan dan sanjungan kepada warga IPG Kampus Ken. Masa terlalu pantas berlari. Sudah hampir 36 tahun beliau berkecimpung dalam dunia pendidikan. Berpegang pada moto hidup asal bahagia, beliau telah banyak menyumbang jasa terhadap kemajuan dan pembangunan pendidikan sepanjang tempoh perkhidmatan tersebut. Pada tahun 1992, beliau telah dinobatkan sebagai guru berpotensi dan menerima sijil perkhidmatan cemerlang 1994. Tidak terhenti di situ, beliau terus mengecapi banyak kegemilangan apabila dianugerahkan perkhidmatan cemerlang pada tahun 2010, 2013 dan 2018. Beliau bukan sahaja mementingkan pendidikan tetapi turut memberi inspirasi terhadap pembina. Menjelang tahun-tahun akhir perkhidmatan, Tuan Romli pernah menyuarakan keinginan untuk melakukan aktiviti berkebun selepas bersara. Semoga persaraan wajib pada tanggal 20 Julai 2020 ini membuka ruang dan peluang untuk beliau mencuba hobi baharu ini. Kami mendoakan agar Tuan Romli dikurniakan kesihatan yang baik dan terus cemerlang dalam apa jua bidang yang diceburi. Selamat bersara Encik Romli bin Darus daripada kami semua warga AMAR IPG Kampus Ken. Selamat sejahtera kepada Encik Romli, pengarah IPG Kampus Ken. Dalam sedikit waktu sahaja lagi, cikgu akan bersara. Namun begitu, kami tidak akan pernah melupakan jasa dan pengorbanan cikgu yang amat bermakna. Sebagai wakil AMAR, kami ingin mengucapkan selamat menikmati hari-hari persaraan cikgu bersama keluarga tersayang. Semoga berjumpa lagi cikgu. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Kami wakil skuad sahabat Surau Nurul Yakin IPG Kampus Ken ingin mengucapkan selamat bersara kepada Encik Romli bin Darus, pengarah IPG Kampus Ken. Kami mendoakan Tuan Romli agar diberikan kesihatan yang berpanjangan dan berbahagia di samping keluarga tercinta. Terima kasih diucapkan atas segala jasa dan khidmat yang Tuan Romli telah berikan. Sejambak kasih kami titipkan buat dirimu yang sentiasa di hati. Luhur budi tidak akan dilupakan, perginya Tuan tiada pengganti. Selamat bersara Tuan Romli. Goodbyes are not forever, are not the end. It simply means I will miss you until we meet again.
Faiz bangun. Ada idea tak? Eh, hampa. Betul ke pengarah nak bersara? Aku malas nak buat lawak pengarah filem tapi... Fik pengarah mana eh? Lah, pengarah filem mana pula? Pengarah aktiviti kita lah. Oh, pengarah. Mana lah aku nak tahu. Eh, Fatu. Lama sangat duduk rumah ni. Itulah, main makcik lah tahu. Aku ayat dah, jangan main kuat sangat. Alah, sedihnya. Pengarah nak bersara dah. Dahlah pengarah tu baik. Beramah, bertanggungjawab. Lagi satu, handsome. Haish, ke situ pula Mansa. Nanti orang tu jealous baru tahu. Ha, sekarang ni kita nak buat apa? Kalau boleh, kita buatlah happy-happy sikit. Aduh, lawak-lawak lah. Pesahan dah mesti sedih. Alah, kenalah sedih. Sekarang kan musim sendu. Maaf, andai kau terluka. Maaf, ku tak sengaja. Terlebaklah sendu-sendu. Kalau benda macam ni, kita bagi kat Afiq je lah. Macam mana? Korang ni saja kan? Tak apa-apa. Aku ada idea. Bah, kasih on. Salam sejahtera, diucapkan selamat bersara kepada yang berbahagia Encik Romli bin Darus, pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus KEN. Bagi pihak Unit Psikologi dan Counseling, mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Pengarah di atas segala sokongan dan baik budi selama ini. Semoga Tuan Pengarah terus diberi kesihatan yang baik dan semoga silaturahim antara kita akan terus berpanjangan. Selamat bersara, Tuan Pengarah. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia, Encik Romli bin Darus, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus KEN yang akan bersara wajib pada 20 Julai 2020. Saya mengucapkan selamat bersara dan mendoakan agar Tuan diberi kesihatan yang berterusan dan bahagia bersama keluarga yang tercinta. Kenangan bersama Tuan, walau sedikit cuma, ianya amat mahal untuk dinilai, ianya amat luas untuk diukur. Bicaramu Tuan, Mbak Tinta, di jiwa kami, menguntum senyummu Tuan, membunga di hati kami. Kau nyalakan kandil hakiki, menyuluh arah haluan nan murni. Dengan tekad nan suci, menggunung harapan cita kami. Kau tak lupa kukuhkan yang seri pusaka buat sokong di kala rebah. Pemadani kasih kau hamparkan di sepanjang lantai usang. Kelak membunga mekar setaman. Walau sesekali walang terusik oleh dengkur dan dengus, lara kau sirami dengan benih-benih keimanan. Pansangan jua dorongan kau salurkan, moga zuriat bakat kami bisa membiak ligat dan membunting kejayaan. Teguranmu pasti membina kami, ajarmu pasti kami tak lupa, jasamu pasti kami abadikan. Semoga tautan kasih kami akan kekal utuh menjadi selingkar kenangan kasih pada Tuhan.
selaut kasih, selangit kasturi, seharum setanggi, sejambak bunga terima kasih, titipan kasih buatmu Tuan Pengarah. Selamat bersara daripada kami, Club UNESCO Kent. Demikianlah tadi video yang dibuat khas sempena persaraan yang berbahagia Encik Romli bin Darus, pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ken Tuaran.
Oke. Hadirin yang dihormati, begitulah gimmick terakhir dan pemberian cenderahati sebagai tanda kenang-kenangan yang telah disempurnakan buat yang berbahagia, Encik Romli bin Darus, pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus KEN. Salam perpisahan, salam kenang-kenangan kami selaku wakil pelajar IPG Kampus KEN mengucapkan selamat tinggal serta mengirimkan doa buat yang berbahagia, Encik Romli bin Darus, agar beliau terus dikurniakan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan yang mendatang. Sebelum majlis melabuhkan tirainya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Kami Guru Malaysia. Hadirin mohon bersedia. Tak maaf, aduh. Warga IPG Kampus KEN yang dimuliakan, sebelum itu majlis menjemput mana-mana wakil pelajar yang ingin mengucapkan sebarang ucapan Hari Guru maupun kata-kata perpisahan buat pelajar-pelajar semester 8 atau buat yang berbahagia, Encik Romli bin Darus. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Sekali lagi, kami dari meja acara majlis ingin membuka peluang mana-mana pelajar yang ingin memberikan ucapan
kepada Tuan Pengarah, sama ada pelajar semester 8 atau kepada guru-guru sempena majlis lentera ni. Testing. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Tuan Pengarah, pensyarah-pensyarah dan rakan sekalian. Semoga semua yang berada di tempat sendiri hidup dengan selamat, menjaga kesihatan sendiri dan mengamalkan jarak sosial yang sepatutnya. Semoga pengarah yang akan bersara nanti segala semua urusan dipermudahkan dan stay safe. Terima kasih pengarah, terima kasih senior-senior dan sekian terima kasih. Okey, daripada saya sendiri, daripada meja juruacara majlis, saya Muhammad Syafiq bin Suardi dari kelas PISMP BMSK Abilan Jun 2019 ingin mengucapkan selamat bersara kepada pengarah, selamat Hari Guru dan salam perpisahan buat semua pelajar semester 8, senior-senior lah. Okey, jadi doa saya untuk semua, semoga dipermudahkan segala urusan yang mendatang. Titipan doa daripada kami yang masih belajar di Institut Pendidikan Guru Kampus KEN akan sentiasa mengiringi kalian semua. Semoga sekali lagi berbahagia dengan segala jalan-jalan hidup yang akan kalian tempuhi. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ucapkan selamat bersara kepada pengarah, selamat Hari Guru dan salam perpisahan buat SEM 8. Sekian, terima kasih. Dengan berakhirnya nyanyian lagu Kami Guru Malaysia serta sedikit ucapan daripada wakil pelajar sebentar tadi, maka dengan ini berakhirlah sudah Majlis Lentera Pendidik bagi tahun 2020. Bunga seroja di atas cemara, jatuh sekuntum di atas para. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua yang kami minta. Kiranya terdapat sebarang kelemahan dan kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung, kami dengan rasa rendah hati memohon ribuan ampun dan maaf. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.